Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon Opalu. Jadi kali ini kita bakal melawan gym leader yang pertama ya. Setelah kita melawan gym leader, kita bakal cari Pokemon lagi. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung saja menuju ke lokasi gym leader. Kita nggak tahu ya, kita lawan tipe apa gym leader ini. Kita langsung masuk saja ke dalam gym leadernya. Kita coba tanya dengan orang ini, siapa tahu kita tahu. Oh ternyata kita melawan gym leader tipe fighter. Ini kita coba ganti Pokemon saja. Kita ganti Pansir. Kita taruh di depan soalnya dia punya move Rock Smash. Jadi cocok untuk melawan itu ya tipe fighter. Ini kita taruh di Swalpin. Kita ganti Swalpinnya. Terus kita coba berbincang-bincang dengan orang ini. Siapa tahu salah satu orang yang ada di sini itu trainer ya. Kita coba berbincang-bincang saja. Kita coba berbincang juga dengan orang ini. Ini kita lihat saja. Ternyata bukan ini ya. Dia cuman memberitahu tentang mesin kopi. Di mana ya mesin kopinya ya? Aku juga nggak tahu. Kita cek di sebelah kanan. Oh ternyata ini mesin kopinya. Tapi ini kita ketemu dengan trainer. Kita langsung lawan saja trainer ini. Dia cuman bawa dua Pokemon. Pokemon pertama Lilipup. Dia tipe normal ya, ini kita serang saja dengan move fighter, itu darahnya tinggal setengah. Kita langsung serang saja lagi, dan ini kita berkurang sedikit ya darahnya ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita juga bisa ngeheal. Ini kita lihat Pokemon selanjutnya, dia pakai apa, ternyata Litleo ya. Litleo ini Pokemon tipe normal dan juga tipe fire, ada apinya dia. Kita coba serang dengan tipe fighter, itu darahnya tinggal setengah. Kita bakal serang terus saja lagi sampai dia benar-benar kalah. Ini kita lihat dan akhirnya dia sudah kalah juga. Ini kita langsung keluar saja ya, kita langsung lanjutkan lagi. Ini kita coba ke sini, kita dapat rare candy ya di tempat sampah. Terus kita coba beli sesuatu di sini. Ini kita coba pilih salah satu, terus kita beli ini. Terus kita coba ke orang tua ini, kita lihat kita harus pilih salah satu itu kopinya ya. Kita coba beli yang di bagian bawah itu, mungkin perlu poke dollar juga ya, tapi ini aku sepertinya kehabisan mungkin. Kita lihat, kita coba beli lagi, tuh kalian bisa lihat butuh poke coin ya. Astaga, gak bisa dong, tapi ya udahlah ya. Kita coba ke atas saja ini soalnya kita nggak bisa. Kita langsung ke atas. Kita langsung lawan trainer yang ada di sini. Kita lihat dia bawa Pokemon apa aja dan berapa Pokemon. Ternyata cuma dua Pokemon yaitu Wulu ya. Wulu ini dev-nya lebih besar ini. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Kita serang terus saja sampai dia kalah. Itu cuma berkurang sedikit doang dong HP dia. Tapi ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Meskipun dikit demi sedikit mungkin nanti dia juga bakal kalah juga. Ini kita serang lagi dan tinggal dikit banget itu darahnya. Astaga, keras banget ya dia devnya ya. Tapi ya udahlah, kita serang dan akhirnya dia sudah kalah. Kita bakal lihat ya Pokemon selanjutnya dia pakai Pokemon apa. Kita bakal lihat saja. Ternyata Dirling ya. Kita ganti ini saja PG. Dia ada tipe grass-nya kalau nggak salah ya. Kita serang pakai tipe flying saja. Ini kita serang, kita lihat apakah super efektif. Ternyata benar super efektif. Dia ada tipe grass-nya. Ini kita serang lagi dan akhirnya dia sudah kalah. Kita langsung lurus ke depan ya. Di depan juga masih ada trainer lagi. Mungkin kita bakal lawan juga. Ini kita dapat move baru. Kita sepertinya nggak pakai ya move ini ya. Kita lupakan saja move ini. Kita langsung keluar saja. Kita langsung lawan trainer yang berikutnya. Astaga, akhirnya Sing evolusi juga. Akhirnya dia evolusi ya. Padahal starternya belum evolusi. Malah yang ini yang evolusi jadi Luxio.
Tapi ya udahlah, keren banget akhirnya dia evolusi juga. Kita langsung ke atas saja. Ini kalian bisa lihat sudah evolusi. Terus setelah itu kita bakal heal Pokemon kita ya. Soalnya Pokemon kita ini darahnya ada yang berkurang. Kita bakal heal saja dengan potion. Ini kita langsung lihat-lihat. Lumayan banyak ya item yang kita dapatkan. Ini potionnya ya. Dan juga ada super potion juga. Ada ini grip claw. Aku juga nggak tahu ini fungsinya buat apa ini. Tapi ya udahlah, nanti saja kita bakal pikirkan lagi. Ini kita bakal pakai ini dulu, kita heal. Cuman bertambah sedikit doang ya, tapi ya udahlah ya. Kita pakai potion saja meskipun aku sedikit itu ya, nggak pengen ya pakai potion, tapi nggak apa-apa lah, terpaksa kita pakai potion dulu. Terus setelah itu kita bakal lanjutkan lagi ke atas. Ini kita bakal lawan trainer berikutnya. Kita bakal lihat dia pakai Pokemon apa aja dan berapa Pokemon. Ternyata semua masing-masing bawa 2 Pokemon ya. Ini Pokemon yang pertama, dia tipe normal, Glameow. Kita langsung serang pakai Fighter saja. Ini kita langsung serang saja. Kita lihat damage-nya cuman sedikit doang ya. Lagian Pansir kita juga levelnya masih level kecil, level 14. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita bakal serang terus saja sampai dia kalah. Terus kita bakal lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa ya. Ini dia sudah kalah, kita bakal lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Kita lihat saja Helioptil ya. Helioptil ini tipe normal dan juga tipe listrik kalau nggak salah ya. Aku sedikit lupa ini ya. Tapi yaudah, kita pakai Luxio saja. Kita bakal serang sesama listrik. Ini kita langsung serang pakai apa nih. Kita pakai Tackle saja ya. Kalau pakai Spark ini cuman berkurang sedikit saja. Kita pakai Tackle saja, itu tinggal setengah. Kita bakal serang terus. Apakah dia ngeheal? Oh, ternyata nggak ngeheal ya. Dia menaikkan Special Def ya, atau SP Def. Itu darahnya tinggal sedikit dan akhirnya dia sudah kalah. Ini kita langsung keluar saja ya. Kita langsung ke atas, ke jalan ini pintunya. Kita coba cek di sini, ternyata nggak ada apa-apa. Di tempat sampah di awal itu ada rare candy ya. Akhirnya kita melawan juga gym leader pertama. Kita langsung lihat saja dia pakai Pokemon apa aja. Kita lihat ini dia sudah datang. Kita langsung lawan saja. Seperti apa ya Pokemon yang dia pakai ya. Kita bakal lihat saja. Kita langsung lawan saja. Itu ada yang lihat. Yang lihat cuma sedikit doang. Tapi nggak apa-apa. Ini kita cepatkan saja. Ini kita lihat kita sudah melawan dia ya, Mundanes, gym leader pertama. Kita langsung lawan, ternyata dia pakai 3 Pokemon. Ini Meow. Meow ini kalau nggak salah yang ini ada tipe listriknya ya, beda sama Meow yang di awal itu ya. Itu sepertinya tipe rock, ini tipe listrik. Kita bakal serang terus saja. Aku juga belum punya itu ya, tipe ground ya. Mungkin nanti kita bakal cari ya Pokemon yang cocok untuk petualangan kita tipe ground. Ini kita sudah berhasil mengalahkan dia. Kita bakal lihat Pokemon selanjutnya, ternyata Slakoth. Dia ini Pokemon pemalas ya dia ya. Tapi lumayan gede juga HP-nya. Kalau dia sudah jadi Slaking itu attack-nya gede, def-nya gede, terus HP-nya juga gede banget. Dan speed-nya juga lumayan sih itu. Ini kita langsung serang saja, ternyata dia ganti Pokemon dong. Ini kita serang Likitung-nya. Jadi Pokemon yang ketiga ini Likitung ya. Tapi gara-gara diganti jadi Likitung-nya muncul dan Slakoth-nya diambil lagi sama Mundanes ini. Ini kita langsung serang, ternyata dia ngeheal dong, curang banget ya. Kalau Romek ini seperti ini ya, kalau dia darahnya tinggal sedikit selalu dia bakal ngeheal. Jadi ya maklumlah emang gini Romek. Ini kita serang terus saja sampai dia kalah dan Pansir aku kalah. Ini kita ganti PG saja ya. Kita bakal serang SP Def-nya. Kita serang pakai tipe Flying. Lagian darahnya juga tinggal sedikit. Astaga, serangannya cuman berkurang sedikit doang dong HP-nya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya dia kalah juga. Dan sekarang kita melawan Slakoth. Ini darahnya tinggal setengah. Kita bakal serang terus pakai Flying ini. Kita lihat darahnya tinggal sedikit banget.
dan kita bakal serang pakai quick attack saja. Ini kalian bisa lihat ya, kita sudah berhasil mengalahkan gym leader pertama. Nggak seberapa kuat sih, tapi ya lumayan kalau dia ngeheal terus itu bikin emosi ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita sudah berhasil mengalahkan dia. Habis ini kita bakal lihat ya batch yang pertama itu seperti apa. Aku juga nggak tahu batch pertama itu seperti apa. Ini kita lihat, ternyata batchnya ini klip dong, banyak banget ini di penjual alat tulis itu. Ngapain harus lawan itu ya, gym leader ya, astaga. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting kita sudah berhasil mengalahkan gym leader yang pertama. Setelah ini kita bakal cari Pokemon ya, di rute berapa itu, 3 kalau nggak salah ya. Kita bakal cari tahu di sana itu ada apa. Ini kita lihat saja perbincangannya seperti apa, kita cepatkan saja, kita nggak usah artikan terlalu itu ya, terlalu lama ya. Jadi kita langsung tekan-tekan saja biar kita langsung cari Pokemon. Ini kita cepatkan terus sampai perbincangan ini selesai dan Mundanes ini pergi. Kita langsung pergi saja dari tempat ini. Kita coba tanya orang ini ya, soalnya aku juga penasaran tadi mesin kopinya itu buat apa, astaga. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Ini kita langsung keluar dari gym leader, kita langsung ke atas saja. Kita bakal cari Pokemon. Tapi itu sepertinya Mundanes di rumahnya ya. Ini sepertinya ibunya itu ada tulisannya ya, Mother of Mundanes. Sepertinya dia mau pergi nih. Dia nggak nurut ya sama ibunya ya. Dia nggak mau jadi gym leader ya. Tapi ya udahlah, kita bakal lihat saja perbincangannya seperti apa. Dia sepertinya pergi dan kita bakal pergi juga mencari Pokemon. Kita langsung ke sana. Tapi kita heal Pokemon kita terlebih dahulu ya. Kalau sudah kita heal, kita bakal langsung menuju ke atas itu, rute yang sebelum kota ini ya. Kita bakal lihat di sana itu ada Pokemon apa aja. Ini kita sudah heal, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center ini. Kita langsung menuju ke tempat kita cari Pokemon ya. Kita lihat ya di sana itu ada Pokemon apa aja. Mungkin kita bakal naikkan level juga, soalnya pansir kita ini kan masih lemah. Jadi kita bakal lihat Pokemon yang ada di sini itu Pokemon apa aja nih. Kita lihat Pokemon yang spawn, ternyata ada Swaddle ya. Swaddle ini tipe serangga dan grass kalau nggak salah ya. Ini kita langsung cari Pokemon lagi. Tapi sayang banget kalau kita lawan, kita langsung keluar saja lah. Kita cuman lihat-lihat di sini ada Pokemon apa aja. Di sini juga ada Starly. Starly ini attack-nya lumayan bagus, tapi speed-nya nggak seberapa bagus sih dia ya. Ini kita langsung cari-cari lagi, siapa tahu ada Pokemon bagus yang ada di sini. Kita lihat saja ada Pokemon apa aja. Kita lihat di sini, ternyata di sini juga ada Pikachu juga ya. Tapi aku kan sudah punya Pokemon tipe listrik, jadi kita nggak perlu tangkap dia. Ini kita langsung cari lagi, kita lihat ini siapa yang spawn. Ternyata Swaddle lagi, kita nggak butuh juga dia. Ini kita bakal lihat ya ada Pokemon apa aja yang muncul di sini. Kita bakal cari tahu. Astaga, Sinirald dong. Ini nggak mimpi kan? What the hell? Dapat Sinirald. Oke banget dong. Akhirnya dapat dua Shiny. Yang di awal tadi, yang kapan hari itu dapat Shiny, dan sekarang dapat Shiny lagi. Astaga, oke banget dong. Kita langsung tangkap saja. Kita langsung tangkap. Gak nyangka loh dapat Shiny Rod ya. Female pula. Wah, ini jadi itu dong, Gardevoir ini ya. Kita pakai saja ya. Soalnya kan aku juga gak punya Pokemon tipe Fiery, jadi kita bakal tangkap dia, kita jadikan petualangan kita ya. Astaga, gak nyangka dapat saya ini lagi. Ini gak mimpi kan? Kok gini ya Pokemon Opalo ya, keren juga dia dapat saya ini rap. GG banget dong. Kita langsung lempar pakai Great Ball biar sama-sama warna biru. Keren banget ini. Kita langsung lihat, akhirnya ketangkap juga. Nanti abis ini kita bakal lihat ya, kita dapat natur apa ini ya. Tuh kalian bisa lihat ya,
tipenya fisik dan juga fiery. Aku juga belum punya tipe fiery. Ini kita bakal langsung lihat saja kita dapat natur apa. Kita cari tahu saja. Ini kita langsung buka dan kita lihat dapat natur apa. Astaga, modest dong. Kok cocok banget ya, modest dong. Nambah SP tag. Wah, GG banget ini. Nanti kalau sudah jadi Gardevoir, astaga gak nyangka. Hoki banget dong, dua kali hoki. Yang di awal itu, yang kapan hari itu kan kita dapat itu, apa namanya, Buduwes, dan sekarang dapat Sainirat. Astaga, hoki banget dong, bener banget, bener-bener hoki nih main game Pokemon Opalo. Ya udahlah ya, yang penting kita sudah dapat Pokemon Shiny baru, keren banget pula dapatnya. Dan GG lah, di awal dapat dan sekarang juga dapat Shiny. Habis lawan itu ya gym leader malah hoki seperti ini. Ya udahlah ya, kita bakal sudahi saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.